vale de shortinho pra exibir. Vale de shortinho pra exibir. Halo bosku, kembali lagi di channel YouTube SK Aban Pekanbaru. Hari ini kita mau review pemasangan velg di mobil Ford Everest. Yang sebelumnya menggunakan velg standarnya yaitu ring 16, jadi mau upgrade velg ke ring 18. Seperti biasa sebelum deal, bebas fitting dan negosiasi dulu ya bosku, biar customer kita bisa memilih yang mana yang pas sesuai selera, dan pastinya aman untuk mobilnya. Oke, kira-kira velg mana yang akan dipasang? Jangan kemana-mana, keep stay tune terus di SK Aban Pekanbaru. Nah, ini dia velg yang mau dipasang, yaitu velg mid 03 HSR ring 18, lebar 8 rata, PCD-nya 6x139,7, offset-nya 20, warna black polish. Bannya menggunakan ukuran 285/60, ring 18 Acelera Omicron AT. Lanjut ke proses balancing, yaitu proses penyesuaian berat keempat roda mobil. Caranya, dengan menambahkan timah pada bagian velg. Karena, jika beratnya tidak seimbang, akan menimbulkan getaran pada kecepatan tertentu. Lanjut ke pengisian angin nitrogen, yaitu untuk menjaga tekanan udara di dalam ban menjadi lebih stabil, sehingga ban menjadi lebih awet, tidak mudah kempes, dan menghemat bahan bakar. Setiap pembelian velg HSR di SK Aban, kalian sudah otomatis terdaftar menjadi member HSR Well. Jangan lupa manfaatkan gratis pengisian angin nitrogen, balancing, dan tambal tubeless, hanya dengan mendownload aplikasi Mr. HSR di Play Store ataupun di App Store. Lalu login dengan nomor HP yang telah kalian daftarkan saat pembelian di toko. Berlaku selama pemakaian dan di seluruh cabang HSR se-Indonesia. Buat yang berada di luar kota, jangan khawatir. Karena kita ada program gratis ongkir setiap pengiriman velg HSR ke seluruh Indonesia. Bagi yang sudah bosan dengan tampilan velg lamanya, kita juga bisa terima tukar tambah ya bosku. Selain itu kita juga menerima pembayaran melalui cicilan. Yang pastinya selalu ada promo menarik setiap bulannya. Jadi buat bosku-bosku yang mau konsultasi soal velg ataupun ban, silakan hubungi langsung marketing kita dan sosmed kita yang sudah tersedia di deskripsi kita. Oke, sekian dulu untuk review kita hari ini. Terima kasih buat yang sudah menonton, tonton terus video kita selanjutnya dan jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.